Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Teman-teman, lihat di depan banyak sekali mainan teman-teman. Ada warna kuning dan warna ungu. Magenta teman-teman. Ini sangat berlumpur teman-teman. Kita cari warna saja untuk membersihkan teman-teman. Kita kumpulkan dulu teman. Ini kita sudah ada warna teman-teman untuk kita kumpulkan mainan. Ini apa teman-teman? Kita kumpulkan saja langsung teman-teman. Hewan apa nih depan mata air panjang? Wah, nih mobil apa ini? Wah, ini. Wah, ini siapa ya teman-teman? Wah, ada robot juga nih. Tapi kita nggak tahu nih robot apa teman-teman. Wah, ini apa ini warna kuning? Wih, ini kecil. Wah, hewan apa lagi nih? Wah, warnanya abu-abu yang ini. Sangat berlumpur sekali teman-teman. Langsung saja kita kumpulkan semua. Wah, ini pistol apa teman-teman? Dan ini yang terakhir teman-teman. Oke, semua sudah kita kumpulkan. Let's go untuk kita bersihkan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan air bersih untuk membersihkan mainan sangat berlumpur teman-teman. Kita bersihkan dari yang mana ya? Wah, dari yang ini dulu ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wow, ada singa teman-teman. Jantan muda memiliki rambut di sekeliling kepalanya ya guys. Rambut yang lebih tebal dan gelap menunjukkan bahwa singa itu lebih kuat. Dan singa jantan lain seringkali menghindari singa tersebut. Namun, singa betina berbeda guys. Mereka hanya kuning, mantul. Lagi teman-teman, kita ini dulu. Wow, ada jerapah teman-teman. Ternyata susah ya kalau mau minum, harus melebarkan kakinya lebih dulu. Dia mempunyai leher yang panjang. Keren sekali. Lanjut lagi. Wah, ini apa teman-teman? Susah kita bersihkan. Wow, ada macan tutul teman-teman. Saat si induk macan tutul kembali, ia melihat anaknya sudah tidak ada. Lalu ia memanjat pohon untuk mencarinya dari atas pohon. Dan ternyata ia melihat anaknya sedang dimakan oleh seekor harimau. Wih, warnanya kuning dan toto-toto-toto. Sangat keren. Keren ya teman-teman. Wah, ini ya teman-teman. Wow, ada Ultraman teman-teman. Dark Mephisto adalah Ultra ciptaan Dark Zagi dari serial Ultraman Nexus. Mizorogi terpilih menjadi inangnya. Dark Mephisto akhirnya bersatu dengan Mizorogi dan menjadi satu kesatuan. Dark Mephisto memainkan peran paling banyak dalam kekacauan di serial Ultraman Nexus, lebih tepatnya di Archimia. Ia bisa meng... Warnanya biru. Mantul sekali. Lanjut yang ini teman-teman. Wow, ada Kapten Amerika teman-teman. Ih, mantap. Ini teman-teman, kenapa nih teman-teman? Wow, ada singa lagi teman-teman. Sudah mendapatkan dua singa teman-teman. Keren sekali. Wow, ada Superman teman-teman. Serai dan gelombang radio. Dia bisa mendengar orang dari kejauhan yang tak terduga. Ia juga mempunyai paru-paru yang bisa bertahan meskipun tanpa oksigen sekalipun. Jadi tidak ada jubahnya teman-teman. Waduh. Teman-teman. Mobil sport car memiliki tampilan lebih sporty dan sopan dibanding dua kelas di atasnya yaitu supercar dan hypercar. Warnanya merah, mantul.
Zagi. Warna biru teman-teman. Ini biru kuning teman-teman. Aduh, gimana nih salah ngomong warna teman-teman. Lanjutnya nih. Ah, ada motor balap teman-teman. Warnanya biru. Mantap, mantap, mantap. Dulu apa ini? Ah, ada kereta api Thomas teman-teman. Warnanya biru dan hitam, sangat keren. Wah, keren hitam ini saja teman-teman, yang besar. Iya, itu masih di timeline masa lalu juga. Dan hal ini semakin diperkuat dengan dipergunakannya kendaraan-kendaraan model tua untuk para transformer ini. And warna hitam. Ini gaul. Ini teman-teman. Kita lanjut dulu. Apa ini? Wah, ada tembakan. Ada tembakan pistol, teman-teman. Colt 19 and 11 merupakan sebuah pistol semi-otomatis yang dibuat pada tahun 1911 oleh pengrajin pistol kenamaan bernama John Browning. Wah, isi untuk membunuh musuhnya teman-teman. Duar. Wah, ini apa lagi teman-teman? Wow, mana mobil tayo teman-teman? Mantap, warnanya biru. Ah, ini apa ini? Wah, kita mendapatkan Ultraman lagi teman-teman. Dimaksudkan berhubungan dengan serial Ultraman Gaia. Dalam rencana yang dibatalkan, Ultraman Ginga dan seluruh serialnya dimaksudkan untuk berada di alam semesta yang sama dengan Ultraman Gaia sebagai peringatan untuk merayakan ulang tahun ke-15 dari serial tersebut. Banyak sekali Ultraman teman-teman, kita sudah mendapatkan 2. Ini apa teman-teman? Ini tembakannya besar sekali. Sudah. Oh, ada tembakan teman-teman. Tembakannya besar sekali, warnanya oranye. Abu-abu, keren sekali teman-teman. Keren. Dan ini terakhir, apa ini teman-teman? Wow, ada Hagi lagi teman-teman. Makanya namanya tuh Hagi. Dan juga menjadi boneka yang disukai anak-anak nomor 1 dari playtime.co. Nah, itu aja biografi Hagi Wagi yang dijelasin sesuai dengan papan yang tertulis tempat Hagi Wagi dipajangkan. Ih, warna hijau dan oranye. Keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, ini mainan yang sudah kita bersihkan teman-teman. Mari kita langsung bawa pulang saja teman-teman mainan untuk kita mainkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah.